Beberapa para ulama bahkan menyampaikan dalam tafsirnya dalam suratul Baqarah ayat 143, Ibu Bapak. Ada kata-kata, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi ummatan wasata adalah aku atau kami telah menjadikan kalian ini adalah umat yang adil, pembawa keadilan, pembawa kebenaran. Kenapa? Litakunu syuhada'a 'alan nas. Subhanallah, iya, wa yakunur rasul 'alaikum syahida. Ini kata-kata dengan mengatakan bahwa ummatan wasata ini adalah gelar umat Nabi Muhammad yang digambarkan ummatan wasata, artinya umat yang membawa keadilan. Keadilan bagi siapa? Keadilan bagi Nabi yang tidak diakui oleh umatnya kalau dia adalah Nabi. Dan kita yang tampil, maka gelar kita adalah disebut dengan ummatan wasata. Artinya adalah umat yang membawa keadilan. Pembawa keadilan kita. Menjadi saksi kelak di akhirat. Ini, jadi setelah para nabi diadili semuanya, dan semua orang menyaksikannya. Kita akan menyaksikan keadilan itu, Ibu Bapak. Hisab itu dilihat, subhanallah. Setelah selesai, baru Allah berikan yang namanya puntan. Digambarkan. Ini, kita nanya, habis ini siapa yang diadili, habis ini siapa diadili, habis ini siapa diadili, gitu kan? Ternyata dalam beberapa riwayat, usikum ya nafsi bitaqwallah, ya. Allah kumpulkan para binatang. Binatang semua dikumpulkan, semua binatang dikumpulkan. Sampai kita bertanya, binatang diadili? Binatang akan dihisab? Allah lihat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan mengatakan latu dannal huququ ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqadu syatil jalha min syatil qarna. Artinya gini, nanti keadilan yang Allah akan tegakkan bahkan kepada hewan ini, lihat hewan, apabila ada hewan yang punya tanduk nyeruduk kepada hewan yang tidak punya tanduk sampai yang tidak punya tanduk itu mati, maka kelak di akhirat akan dibangkitkan dan hewan yang menyeruduk waktu di dunia untuk diseruduk seperti yang dilakukan di dunia. Bisa dipahami ya? Sekarang coba, ada beberapa pemburu misalnya macan makan apa, menggigit apa, kudanya dimakan oleh macan sehingga di ya, kelak di akhirat dibalikin seperti itu. Maka dihukumi dengan keadilan yang luar biasa. Masya Allah, luar biasa bunda. Jadi ketika hewan itu dibangkitkan oleh Allah, lalu Allah akan memperlihatkan bagaimana saat itu yang berbuat zalim kepada hewan yang lainnya diterkam, dihajar, dimatikan, dibunuh, maka itu akan terbalik dan dinyatakan untuk dibalasnya. Setelah semua terbalas, selesai semuanya, lalu Allah katakan dengan kata-kata yang lain. Apa kata-katanya? Kuni turaba. Setelah semua siap, setelah selesai semuanya, telah menghukumi daripada yang telah dizoliminya atau yang telah tersakitinya, maka saat itu, Masya Allah tabarakallah, Allah menyatakan kepada semua binatang, kuni turaba. Jadilah kalian semuanya turab. Turab itu apa? Apa turab itu? Debu. Jadilah kalian ini pasir. Jadilah kalian tanah. Maka saat itu semua binatang menjadi tanah dan hancur lebur menjadi debu. Bisa dipahami? Berarti dihisab apa enggak tuh? Dihisab? Tidak dapat hisabnya. Tapi yang ada hanya pembalasan bagi binatang-binatang yang telah menyakiti yang lainnya. Bisa dipahami sampai di sini ya? Maka saat itu kuni turaba. Jadilah kalian debu. Punten. Manusia saat menyaksikan pengadilan para nabi menyaksikan. Saat menyaksikan para binatang yang sedang punten dibereskan urusannya menyaksikan. Setelah itu manusia berkata, ini bagaimana cara mengadilinya ya? Bagaimana cara hisabnya untuk binatang? Tiba-tiba dengan tegas mengatakan, kuni turaba. Jadilah kalian wahai binatang semuanya menjadi turab. Turab itu menjadi pasir. Ibu bapak tahu orang-orang kafir begitu binatang itu jadi turab, mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Ada surat apa itu ya? Surat apa ya? Al-Ikhlas apa ya? Al-Falaq surat apa ya? Surat apa ya? An-Naba.
Ya, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan pada waktu itu orang-orang kafir menyatakan dengan mengatakan, ya Allah, alangkah baiknya aku ini menjadi pasir saja, menjadi debu saja. Kenapa? Enggak kena hisab. Enggak kena hisab. Maksudnya dengan mengatakan, aduh enak banget ya hewan mah enggak dihisab, langsung jadi debu. Kenapa? Karena mereka mengetahui orang kafir ini akan berhadapan dengan hisab yang panjang. Belum jabatannya, belum hartanya, belum kehidupannya, belum nyawanya, belum apa dan belum. Maka orang kafir, ya laitani kuntu turaba. Dia sudah putus asa duluan. Ya laitani kuntu turaba. Subhanallah. Mengerikan sekali. Kita lanjutkan. Iya. Maka saat itu barulah setelah binatang ini dijadikan debu, mulailah kepada manusia. Subhanallah. Kepada kita. Kepada kita. Semuanya akan dihisab. Saya persingkat untuk menyampaikan tentang apa yang disampaikan ini. Pertama, kalau digambarkan kepada orang-orang kafir, itu dengan mengatakan la hisab lil kafirin. Orang kafir ini tidak ada hisab bagi mereka. Kenapa? Apa yang mau dihisab? Karena dia tidak ada apa namanya ya, kesempatan untuk dihisab. Karena tidak punya la ilaha illallah. Hisab itu semacam ujian, semacam perhitungan. Dia lolos apa tidak? Bisa dipahami Ibu Bapak ya? Contoh-contoh begini. Yang terdekat di sini universitas mana nih? Yang paling ma'ruf, yang paling gampang kita ada IAIN misalnya kan. IAIN di mana letaknya? Ciputat, besar gitu kan IAIN. Saya tanya sama Ibu Bapak Punten, apakah setiap yang di IAIN itu, baik yang di dalam kampusnya atau di luar kampusnya atau tiap hari ke IAIN, apakah setiap yang ke kampus IAIN itu mahasiswa? Tidak. Belum tentu. Makanya dibilang mengatakan, Bapak putra ada berapa? Saya ada 3 putranya. Masya Allah. 3 apa? Iya. Yang satu anak paling besar mah di Unpad. Masya Allah. Yang kedua ITB. Masya Allah. Ketiga mana? IAIN. Kuliah bukan, jualan. Nah, istilahnya apa? Punten bahasanya ya. Bahasanya iya, universitasnya disebutkan, tapi belum tentu dia itu seorang mahasiswa. Iya. Nah, punten dengan matan, ingat, begitu datang ujian, apakah setiap yang datang kiai yang dikasih soal apa tidak? Untuk yang dikasih soal itu siapa mereka? Mahasiswa yang punya kartu mahasiswa. Kalau tidak punya kartu mahasiswa ini, dia tidak akan pernah mendapatkan pertanyaan tentang ujian daripada punten penaikan kelas. Yang diuji ini hanya para mahasiswa saja. Apabila bukan mahasiswa, maka dia tidak diuji. Persis. Yang dihisab itu adalah orang-orang yang beriman saja. Yang tidak beriman tidak dihisab. Kenapa? Apa yang mau dihisab? Orang dianya juga punten, gak punya kartu daripada bitaqah la ilaha illallah. Maka punten, tolong camkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Yang menyebabkan kita menjadi ahli sorga itu adalah la ilaha illallah. Ingat, ulangi lagi, saya ulangi lagi nih. Yang menyebabkan kita menjadi ahli sorga itu adalah apa? La ilaha illallah. Dan yang menentukan tingkatan sorga kita ini di tingkat berapa, itu amalan ibu dan bapak. Bisa dipahami ibu bapak? Ulangi lagi untuk dipadatkan nih. Yang menjadikan kita menjadi ahli sorga apa? Iman kita, Islam kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang menyebabkan kita bisa menjadi ahli sorga. Adapun tingkatan sorga yang akan kita dapatkan, itu tergantung apa? Amalannya. Amalannya banyak, sorganya makin tinggi. Amalannya kurang, ya sorganya di bawahnya. Maka itulah Rasulullah dengan tegas mengatakan, kalian tidak akan pernah bisa menjadi ahli sorga dengan amal-amal kalian. Jadi bukan dengan amal kita, bukan. Tapi apa? Dengan iman. Ada gak amalannya bagus tapi tidak punya iman? Ada gak? Banyak gak? Banyak. Punten ya, setiap hari kurban itu ada teman kami mudah-mudahan dapat hidayah. Saya atau kami sudah berteman dengan dirinya udah cukup lama.
Subhanallah, bahkan beberapa kajian suka datang tapi belum beriman. Iya, dan punten kalau pas lagi kurban dia bilang nyumbang sapi ah. Saya bilang bukan kurban tapi ya kurban untuk orang Islam saja. Enggak apa-apa apa aja ngomongnya lah, bicaranya terserah, yang penting saya mau ikutan. Emang kenapa ikutan? Pokoknya kalau saya sudah sedekah, rezeki saya lancar. Dibayar tunai langsung. Kenapa? Punten, Allah itu maha baik. Siapapun yang melakukan kebaikan, Allah balas. Walaupun dia orang kafir. Tapi kalau orang kafir, balasannya hanya di dunia tanpa di akhirat. Nah punten, apakah amal soleh ini bisa menjadikan diri kita ahli surga? Amal soleh itu menjadikan penentuan kita tingkatan surga. Sehebat apapun amal solehnya, tidak punya iman, mentok, gak bisa masuk. Tapi kita punya iman, punten, sertakan dengan amal soleh, bisa masuk dalam sorga, mendapatkan tinggi derajatnya. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.